Ya, dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Menko Polhukam. Ini dia Bapak Mahfud MD yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Mahfud. Selamat sore, Mevri, Sari. Ya, Pak, tadi saya sudah coba untuk jelaskan bagaimana lika-liku dari kasus BLBI ini ya, Pak ya. Satu langkah yang perlu diapresiasi adalah pemerintah akhirnya menyita aset dan juga memberikan teguran keras ini bagi mereka yang mangkir dari panggilan. Penyitaan aset sudah dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, tapi yang jadi pertanyaan, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak? Sudah berapa banyak dari target yang ada? Oh, berjalan baik ya. Jadi kalau targetnya tidak saya bawa catatannya, karena Anda juga, apa namanya, saya tidak tahu kalau ditanya itu. Tapi semuanya berjalan baik dan akan terus. Kita punya timeline ya. Mengerjakan itu, kapan mengerjakan apa dan seterusnya gitu. Oke, yang juga jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika aset-asetnya ini adanya di luar negeri, kemudian statusnya sengketa. Nah, rencana teknisnya seperti apa nanti Pak Mahfud untuk bisa menyita aset yang berstatus sengketa atau mungkin berada di luar negeri? Kalau selama ini ya, kalau dalam aset dalam arti tanah atau properti gitu, yang berada di luar negeri itu tidak ada. Yang ada di luar negeri itu satu orangnya, ada beberapa orang yang memang ada di luar negeri. Seperti Samsul Nur Salim itu ada di Singapura. Kemudian mungkin dananya ada di luar negeri gitu, bisa jadi gitu. Tetapi semua ini kita sudah kepung dari berbagai instrumen. Pertama kita juga sudah menugaskan atau meminta BIN yang merupakan bagian dari Satgas ini untuk melacak semuanya, dan semuanya sudah mulai ketemu lah, sudah teridentifikasi siapa ada di mana, propertinya di mana, rekeningnya di mana, dan sebagainya. Itu sudah dilakukan semua oleh BIN, tetapi kita harus hati-hati karena menyangkut hak orang dan menyangkut masalah hukum juga. Oleh sebab itu kita lebih persuasif pendekatannya. Oke, pendekatan persuasif dilakukan karena beberapa aset ini juga sedang dalam proses DMA ya, Pak Menko? Iya, betul. Oke. Betul, iya. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana Satgas ini juga berupaya untuk terus melakukan proses persuasif dengan pemanggilan terhadap sekitar 48 obligor dan juga debitur yang memiliki utang kepada negara ini ya, ada 111 ya. Triliun. Sejauh ya. Ini bagaimana prosesnya? Ya gini, semuanya kita kirimi surat. Kirimi surat pemberitahuan dulu, kemudian pemanggilan. Ada yang langsung datang, ada yang suratnya belum sampai, juga orangnya datang lalu menyatakan pengakuan, oke, nanti kita selesaikan, tinggal proposalnya bagaimana. Dan seterusnya gitu ya. Sudah banyak kok yang datang. Tapi ada yang sampai sekarang misalnya belum bisa ketemu. Orangnya belum bisa bertemu dengan Satgas, maksudnya belum bisa komunikasi langsung karena apa? Karena dia ada di luar negeri. Okay. Tapi di luar negeri ada beberapa yang sudah menyatakan siap, dia mau berkomunikasi tetapi minta lewat virtual. Ketika kita tawari virtualnya misalnya harus dilakukan di kedutaan besar Republik Indonesia, tidak mau karena katanya takut ditangkap. Nah, yang begitu tuh kan perlu persuasi. Ketika langkah persuasif sudah dilakukan ini Pak Menko, ada sejumlah nama yang ternyata masih tadi disampaikan, ada yang tidak hadir atau mungkin kemudian sudah diumumkan di koran tapi ternyata masih tidak hadir secara personal, lalu namun mengajukan perwakilannya untuk datang. Salah satu nama yang disoroti ini adalah Tommy Soeharto. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih kendala yang dihadapi dalam upaya-upaya persuasif yang terus dilakukan oleh pemerintah? Ini ya, tidak ada kendala. Pokoknya kita tegaskan, Anda punya utang kepada negara. Ini utangnya, ini buktinya. Tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya. Atau kalau merasa tidak punya utang, datang juga. Kan ditunjukkan nanti buktinya. Yang PT Timur Putra Nasional itu, yang Tommy Soeharto, itu yang diundang dua. Satu, Tommy Soeharto sendiri, ya, kita undang. Kemudian Direktur perusahaannya, Direktur Timur Putra Nasional Indonesia, Roni Hendarto namanya.
Tommy Hendarto datang, jadi mobil nasional itu datang baik-baik, Tommy Soeharto tidak datang, mutus Freddy Sibarani, pengacaranya. Dan itu tidak apa-apa. Kan itu untuk menerangkan hutang Anda sebegini, hutang Tommy itu segini gitu. Nah, lalu dia punya hutang, tapi kami ngajukan proposal dulu lah cara pembayaran dalam waktu tidak lama ini. Jadi tidak ada yang tidak operatif sampai saat ini. Oke, berarti bisa ditegaskan bahwa seluruh debitur dan juga obligor yang ada ini kooperatif ya Pak ya? Selama ini yang sudah dihubungi kooperatif ya. Kita pastikan yang sudah dihubungi sekarang kooperatif. Karena apa? Harus saya katakan ada pendekatan persuasi lain gitu ya. Untuk yang orang-orang tertentu misalnya nanti yang kita menghadapi misalnya pengarah satgas sendiri dan sebagainya. Nah itu nanti ada jadwalnya sendiri. Iya, nah terkait hal ini apa Pak kemudian sikap atau sanksi yang akan diberikan bagi mereka yang ternyata nanti tidak kooperatif dalam prosesnya? Begini, ini kan masalah perdata ya. Perdata itu kan penyelesaiannya berdasar kesepakatan, asas konsensual. Bahwa pertama, Anda punya utang, kami punya piutang, benar-benar itu selesai. Tinggal bayarnya bagaimana. Nah, kalau dari situ lalu tidak mau, lalu mangkir, nah itu bisa bermasalah-masalah. Secara perdata, dia bisa kita tahan melalui apa? Giseling namanya. Giseling itu ya orangnya ditahan, ditangkap sampai jelas harus bayar. Yang kedua, kalau memang dari, karena dokumennya begini ya, Mevri, ada yang bentuknya surat pernyataan utang disertai dengan daftar properti, dengan fotokopi dokumennya. Ada pernyataan utang yang disertai dengan dokumen yang sudah otentik sehingga langsung bisa dieksekusi. Tapi ada juga yang menyerahkan daftar, ya, ada yang menerapkan daftar dokumen tentang properti, ternyata barangnya sudah dikuasai orang lain. Nah, itu semua harus diklarifikasi, kemudian bagaimana kami cara mengeksekusinya. Nah, kalau enggak, mungkin saja di situ ada dokumen palsu, ada sesudah diserahkan fotokopi dokumennya masih dijual, dan sebagainya. Itu kan tindak pidana, kan? Nah, kalau tindak pidana seperti itu, keterangan palsu, dokumen palsu, aset yang sudah dialihkan tanpa hak dan sebagainya, nah itu bisa tindak pidana kan. Macam-macam nanti tindak pidananya, bahkan bukan tidak mungkin itu nanti kita bawa ke kasus korupsi. Karena apa? Karena kasus ini kasus perdata dan sudah final. Nah, kalau kemudian mangkir untuk tidak bayar, itu bisa mulai dengan tindak pidana baru, bukan tindak pidana karena persetujuan dengan BPPN, karena persetujuan dengan BPPN itu menurut Mahkamah Agung perdata. Nah, kalau perdata yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada bulan tahun 2001 itu inkrah gitu, ya maka dimulai saat itu bisa dimulai sebagai tindak pidana baru kalau tidak memenuhi kewajibannya. Berarti tapi tetap perdata dulu ya, perdata dulu. Iya. Tapi kalau ada unsur-unsur penipuan seperti tadi, itu sudah mulai dengan tindak pidananya. Iya, berarti bisa ditegaskan itu tadi yang dijabarkan adalah kondisi-kondisi yang bisa membuat kasus ini dari perdata berubah menjadi pidana ya, Pak ya? Bisa, kalau ada perbelokannya karena ada penipuan, misalnya dokumen-dokumen yang ada sudah diserahkan secara sah kok dialihkan ke orang lain barangnya dan sebagainya. Seperti yang di Karawaci kemarin itu kan banyak sekali sudah diserahkan ke negara, kok ada yang menduduki dan yang menduduki nanti tempat itu mengaku bayar kepada orang tertentu. Kita sita, kita rampas, gitu. Kita kasih pelang bahwa itu milik negara, nggak boleh ditempati. Pak Menko, Presiden Joko Widodo ini kan memberikan tenggat waktu hingga Desember 2023 untuk menyelesaikan kasus ini secara perdata. Sejauh ini, apakah sudah optimis dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa target dari Presiden ini berjalan? Kita usahakan ya, karena posisi hukumnya jelas. Siapa harus melakukan apa kepada negara, itu jelas. Misalnya, kalau akhir Desember 2023 tidak selesai, ya nanti kan ada posisi hukumnya. Ini kasus pidana gitu. Kita usahakan sebelum itu udah
sudah menjadi kasus kalau memang bulan itu tidak dibayar. Maksudnya presiden tuh memberi tugas itu sampai 23 Desember, sampai 30 Desember itu artinya 31 Desember itu tahun 2003 ya kami harus melaporkan. Okay. Kami sudah 2,5 tahun bekerja apa yang dihasilkan. Itu. Oke, okay, berarti saya sendiri optimis lah kalau itu bisa posisi hukumnya semakin jelas, mana yang sudah selesai, mana yang harus menjadi kasus hukum baru, itu akan selesai pada saat itu. Baik, Pak Mahfud, ini satu pertanyaan yang juga mengusik sejumlah pihak mempertanyakan. Setelah puluhan tahun, kenapa kemudian baru dibentuk Satgasnya di tahun 2021 dan komitmennya seperti baru ditunjukkan sekarang? Apa latar belakangnya? Pertama begini ya, itu kan sudah terjadi beberapa kali pergantian pemerintah. Ya setiap kan itu mulai dari Pak Habibie, dia ganti Gus Dur, diganti Mbak Mega, diganti Pak SBY, semuanya sudah bekerja pada masanya, tapi belum selesai. Adapun pada waktu kami sudah ada putusan Mahkamah Agung bahwa itu sudah selesai kasusnya, selesai pada bulan Juni tahun 2020. Ya, bulan Juni 20 lalu Presiden minta agar ini dipelajari. Kesimpulannya harus ditagih, dikeluarkanlah Kepres nomor 6 tahun 2001. Kira-kira 4 bulan atau 3 bulan lalu Pres ini keluar, kami bekerja dan hari ini sudah menghasilkan hal-hal seperti itu. Oke, berarti artinya memang komitmennya sudah terus dilakukan oleh pemerintah, namun kali ini sama-sama kita berharap membuahkan hasil yang signifikan ya Pak Mahfud? Ya. Suaranya. Baik, terima kasih banyak Menko Polhukam Mahfud MD sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Indonesia sama-sama berharap komitmen dari pemerintah dalam menyelesaikan kasus BLBI yang sudah ada sejak krisis moneter 98 lalu.